Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di program Baguru Batakun Guru. Wah, kurang semangat nih. Batakun Guru. Ini tangan enggak itu? Aba-abanya kah? Penyemangat. Oh iya, penyemangat. Bayaran. Hah? Bayaran. Dibayar pakai apa, Bian? Pakai cinta. Iya. Makan tuh cinta. Nah, jadi pemirsa podcast Baguru masih di momen spesial bulan Rabiul Awal. Artinya masih banyak kisah-kisah cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita dengarkan dari santri. Artinya ini sudah ada 2 orang santri. Tapi sebelum itu kita berkenalan dulu lawan yang ada di jauh lu gitu. Karena nih dari segi pakaian luar biasa benar. Baju biru tapi abu-abu. San, senyum sudah sih, Dinde. Rat abang gitu ya. Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, Pak Barbian. Bian melihat ulun ini gimana? Tahu ya, baru ini apa? Sehat. Supaya sehat, Tuhan. Oh iya. Sebagaimana Bian minta doa, doakan juga ulun. Gitu, sama. Sehat juga sama aja. Ya, karena biar kita ada sehat, kita kok begawian. Iya, ya, siap. Jangan kada sehat, kita kok syuting kita hari ini. Iya, guru. Kawan-kawan di sini sudah mengenal ulun Bian. Tapi pemirsa YouTube Mursulamin TV, pemirsa Baguru belum ada yang kenal nih. Ya, mungkin Pian bisa berkenalan dulu, nama Pian siapa? Sebagai apa Pian di pondok pesantren? Orang mana Pian? Umur berapa sudah? Kurang itulah umur. Anak berapa? Nama-nama guru siapa? Terima kasih. Al-Fakir Muhammad Nurdin. Di pondok pesantren Mursalin sebagai Qadimul Ma'had. Sekarang kita diamanahi oleh Mudirul Ma'had bertugas di Sungai Andai untuk mengelola atau menjalankan tugas di sana di Palma 3 Sungai Andai. Alhamdulillah, mudah-mudahan doakan kami mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan selalu. Amin. Amin. Ini sudah hampir 2 bulan lebih berjalan artinya pondok pesantren lah. Jadi ini Guru Nurdin ditugaskan di Palma 3. Membawa anu juga pensi lah, kodam juga berarti. Yang baju kuning itu kodam yang lah. Itu siapa namanya? Muhammad Rizky Al-Farqa Pak. Siapa namanya? Kada ujur-ujur. Muhammad Rizky Al-Farqa lah. Anu, ini pegawai waktu di Unpad di sana. Namanya beda-beda nih di Sungai Andai beda juga lah. Al-Farqa lah. Al-Farqa. Oh. Tapi nya waktu di podcast sebelumnya namanya lain Al-Farqa ujublah angin. Mungkin beda orang lagi bisa. Oh, beda lagi lah. Almarhumnya nih. Ya lawas karena datang. Lawas karena datang. Jadi ini setelah sekian lama kawan-kawan hanya berjumpa juga. Alhamdulillah. Karena kan kita di sini kan ya namanya bagawian ini kan ya ada kesibukan. Iya. Cuma ulun tahu sih sibuk benar. Dulu lah. Ini bergaya gitu. Kita rela kalau bergaya kita. Kan kita bergaya ini kan salah satu cara menghibur diri kita. Iya. Tapi pesan ulun lah, bila pina katanya banyak gawian, harus turun gitu aja. Kalau yang merepoti jadi situ banyak yang makannya kena. Jadi sudah ada 2 orang ini ulun lah. Kita perkenalan dulu. Dari sebelah sini ulun lah yang baju putih. Nama ulun Muhammad Maulana. Muhammad Maulana. Maulana, umur? Umur 19. Wah, tua benar. Alhamdulillah. Umur berapa, Bro? 18. 17 mungkin tambah. Oh, 17. Oh, beda 2 tahun lah. Tambah tapinya. Tambahnya lah sih ya. Kita ke rumah aja Pak Dan mentakon kita. Iya, iya. Anu, orang mana, Bian? Ulun orang Sampit. Kalteng berarti lah. Ah, nggih. Ah, kan. Kalteng, pin orang mana, Bro? Kita masih orang Kabupaten Banjar. Si Dini menjawab itu selalu apa ya lah orang tuh mulah pertanyaan anyar. Untak-untak anu di mana Kabupaten Banjarnya? Kamu takun pulang ulun. Langsung aja kita ke sini. Nama pian? Ulun nama panjang. Muhammad Mahrus Badilah. Nama pendek? Mahrus Badilah Kawa di Idak Kawa juga. Oh, ada nama kewan khusus lah. Ada khusus. Biasanya kawan nyoba, Pak? Idak. Idak ada artinya kan atau apa? Kenapa historinya? Gelar abah ya.
Kita putus sampai di sini ya, lo. Kada wani seorang manu-anu kayaknya tak. Gelar. Bagus itu. Stop aja gitu. Stop. Terusakan yang lain. Ya, terusakan yang lain. Kita mau masuki pembahasan. Yeah. Beberapa episode sebelumnya kita membahas masalah keistimewaan bulan Rabiul Awal. Habis itu masa pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kandungan. Habis itu pulang mengenai cerita masa kecilnya Rasulullah. Yeah. Jadi mungkin hari ini kita akan sedikit membahas masa remaja. Nah, mungkin dari pihak berdua, siapa kira-kira yang mungkin sedikit menjelaskan cerita masa remaja yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ulun yang menjelaskan masalah remaja Rasulullah itu juga. Masalah masa remaja Rasulullah ini, Rasulullah lebih rancak melakukan perdagangan di masa remaja Sidin nih. Dan Sidin juga pernah mengembala kambing juga, selain melakukan perdagangan juga. Itu tuh mengembala kambing itu terjadi ketika Sidin berumur 12 tahun juga. Di bawah umur 12 tahun. Di bawah umur 12 tahun. Kalau Sidin berdagang, jadi Sidin sudah memasuki umur 12 tahun sampai 25 tahun. Iya. Artinya berdagang ini momen yang mengisi masa umur Rasulullah di umur 12 tahun. Berdagangnya sama tahun siapa? Perdagangan pertama Sidin itu terjadi ketika Sidin berumur 12 tahun kan bersama lawan paman Sidin, yaitu Abu Talib, ayah daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kan hak asuh Nabi sudah dipindah, asalnya kan dari Abdul Muthalib nih, dari Kai pindah ke paman, karena Kai sudah meninggal, jadi paman pulang nama asuh. Sebujurnya di awal kisah itu sebujurnya diceritakan bahwasanya Abu Talib ini kada hendak jauh membawa Nabi. Kenapa? Karena perjalanan ke negeri Syam itu jauh benar. Bahkan ada memadahkan jarak negeri Syam ke Mekah itu sekitar 1500 km. Gasan anak 12 berusia 12 tahun melakukan perjalanan ke Makkah, melakukan perjalanan ke negeri Syam, jadi itu gasan ya cukup berat, bahkan bisa dikatakan sangat berat juga. Iya, dengan jarak 1500 km. Ya, negeri Syam ini, wahin ini menurang nyambat wahin ini negaranya meliputi 4 negara lah. Iya. Lebanon, Suriah, Palestina, Lawan, Yordania. Tapi di situ tuh karena kesungguhan hati Rasulullah memohon terus lawan paman agar supaya dibawa, tetap dibawa. Kenapa? Karena kenapa Rasulullah memohon kayak itu? Karena Sidin hendak meringankan beban paman tadi. Sekira kada jadi beban lah, beban keluarga bahasa ini kan, beban keluarga di rumah paman gitu. Karena ketulusan hati Rasulullah meminta dengan memohon tadi, lalu paman Sidin tadi menyetujui dan hakun membawa Rasulullah. Kecerita dibawalah Rasulullah berdagang ke negeri Syam sampai tiba saatnya Sidin tiba di Busra, di desa Busra. Desa Busra-nya terletak di sebelah selatan di negeri Syam, atau yang lebih spesifiknya tuh terletak di antara perbatasan antara negeri Syam dan negeri Mekah, negeri Arab bahasanya. Di desa Busra itu tetamu lawan seorang rahib atau pemuka agama di kalangan Yahudi. Muka agama di kalangan Yahudi ini tahu dan kenal akan ciri-ciri dan tanda-tanda kenabian yang ada dalam diri Nabi. Lalu pemuka Yahudi ini menemui orang yang bertanggung jawab yang membawa Nabi, yaitu pamannya Sidin tadi, ya Abu Talib tadi. Menasihati Sidin, menasihati Abu Talib bahwasanya jangan berlawas-lawas di kota Mekah, di negeri Syam tadi. Kenapa? Karena ditakutkan terpina ada orang Yahudi yang mengenali akan tanda-tanda kenabian yang ada dalam diri Nabi. Dan orang Yahudi yang mengenali tadi kayaknya pacangan berbuat jahat lawan Nabi. Cerita lalu lah Abu Talib tadi berpikir lebih baiknya bulik aja lebih awal daripada yang Sidin rencanakan lor. Dan Sidin berpikir Sidin lebih baik tinggal di Mekah dan masuk anak-anak Sidin dengan harta yang seadanya aja gini Sidin, asal keselamatan Nabi tetap terjaga gitu. Dan di situ bahkan Rasulullah tetap bersikap tenang, tetap santai aja bahasanya wahin itu, kada apa-apa. Dan Sidin Rasulullah tadi tetap menerima aja apapun keputusan dari paman. Bahkan Rasulullah juga empat meringankan beban paman dengan salah satunya tadi menjadi pengembala kambing kan. Setiap kali Rasulullah berceritakan Sidin ketika Sidin menjadi pengembala kambing itu kan raut wajah nang Sidin tampayakan tuh raut wajah nang bahagia, senang.
Bahkan suara Sidin nang Sidin ketika menyampaikan itu suara nang penuh dengan sukacita. Ada salah satu sabda Sidin, jadi Sidin, Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan dia dulunya adalah seorang pengembala kambing. Di sabda yang lain juga, Nabi Daud diutus dan dia dulunya adalah seorang pengembala kambing. Nabi Musa diutus dan dia dulunya adalah seorang pengembala kambing. Dan aku diutus, aku dulunya adalah seorang pengembala kambing di tempat keluarga aku di Aizat, di kampung Aizat. Itu perjalanan dagang Nabi pertama Nabi ke negeri Syam. Habis itu perjalanan dagang Nabi yang kedua nih, menjelang Sidin kawin. Iya. Yeah. Sebelum Sidin kawin, Sidin melakukan perjalanan dagang dulu. Dagangan siapa yang Sidin bawa nih? Ya dagangan bini Sidin seorang. Calon bini Sidin nih kisahnya. Dagangan Khadijah binti Khuwailid. Ketika itu paman Sidin kan mendengar kabar kalaunya Khadijah nih mau upah orang, gasan membawakan dagangannya ke negeri Syam. Mendengar kabar ke itu, paman Nabi ini langsung aja mendatangi Nabi. Kepada lawan Nabi, hai anakku, aku nih orang kada berharta, sedangkan kebutuhan kita ini semakin menghimpit. Kayak apa mun menurut ikam, mun ikam kusuruh begawi dengan Khadijah menjualakan dagangannya ke negeri Syam. Tapi kudengar Khadijah mau upah orang dengan 2 ekor unta aja. Karena aku memandiri Khadijah, sekira ikam diupah kada kurang dari 4 ekor unta. Kayak apa menurut ikam? Dijawab Nabi, Yasidin, nggih, tasarapin aja gin paman aja. Lalu di situ singkat cerita langsung paman Nabi ini menemui Khadijah, Sidin bertakun Khadijah, setujulah ikam mempekerjakan Muhammad, kesan memperdagangkan dagangan ikam tadi. Habis itu aku minta ikam mengupahinya kada kurang dari 4 ekor unta. Iya, ujar paman Sidin tadi. Lalu dijawab Khadijah. Meskipun ikam meminta tuh orangnya jauh dan aku kada suka, tapi karena ikam yang meminta kayak itu nah, tetap aku kabulakan permintaan ikam. Apalagi ini orangnya dekat lawan ikam bahasanya tuh, dan aku tahu jualan orangnya, dan aku lumayan senang jualan orangnya. Aku terima aja bahasanya tuh, dan di situ tuh terjadi persetujuan. Kalaunya Khadijah setuju aja, kalaunya Sidin mau pahina Rasulullah ini dengan 4 ekor unta bahasanya. Jadi itu tulaklah Rasulullah bersama Maisarah. Maisarah ini budak laki-laki lah. Lain mun orang Banjar kan Maisarah nama bebinian, yeah, gitu. Amun di Arab sana kan Maisarah bukan berarti nama bebinian gitu. Maisarah ini budak laki-laki milik Khadijah tadi. Tulak Nabi bersama Maisarah tadi. Ketika sampai di negeri Syam, di situ tuh Maisarah kagum dengan kejujuran dan kecakapan Rasulullah. Mampu menjalankan amanat Khadijah nih. Bahkan Rasulullah nih dikisahkan tuh dapat untung jauh lebih banyak daripada orang yang pernah bekerja dengan Sayyidah Khadijah. Maisarah yang menyertainya gin bahkan kagum, lawan takjub juga menyaksikan kejujuran dan kecakapan dan kemuliaan kesantunan Nabi Muhammad saat berdagang tuh. Dagang, tuntung perdagangan, bulik Nabi lawan Maisarah. Sebelum bulik Sidin dari negeri Syam tadi, Sidin singgah di Marra al-Zahra, al-Zahran bahasanya tuh. Di Marra al-Zahran tadi, Maisarah berkata berpadah lawan Rasulullah. Kena munikam sampai Muhammad ay, temui Khadijah. Kisahkan kepadanya apa yang telah Allah perbuat lawan ikam. Kisahkan apa yang telah Allah gak padahkan lawan ikam. Aku yakin kena ya pasti kau memahaminya. Ketika itu sampailah Rasulullah ke muka rumah Sayyidah Khadijah, dan Sayyidah Khadijah langsung menyambutnya. Langsung Nabi kisahkan sesuai dengan arahan Maisarah tadi kan. Nabi kisahkan kayak apa-apa yang terjadi yang lawan Sidin tadi ketika di perjalanan, apa yang terjadi ketika Sidin berdagang gitu nah. Mendengar itu Khadijah senang. Bahkan ketika Nabi berkisah, apalagi ditambah Nabi banyak mendapatkan keuntungan kan, yeah, daripada nang suah begawi lawan Maisarah nih, lawan Khadijah nih. Habis mengisahkan gitu, beli kain Nabi. Lalu Maisarah pulang berpandir lawan Sayyidah Khadijah.
memadahkan kayak apa tabiat Rasulullah ketika berdagang, kayak apa akhlaknya Rasulullah, tutur katanya, sehingga banyak dan menghakun menukari yo payu banyak bahasanya ini. Dan kisah Maisarah tadi juga nang maulah kekaguman di dalam hati Sayyidah Khadijah tadi timbul, bahkan dalam hati Sayyidah Khadijah tadi kada rasa kagum aja tuh, ada rasa cinta juga. Habis itu singkat cerita, lalu Sayyidah Khadijah ini berkisah lawan Nafisah binti Muniyah. Nafisah binti Muniyah ini adalah saudara dekatnya bahasanya tuh, keluarga juga lawan Sayyidah Khadijah. Memadahkan kalaunya kalaunya amun bibian wah ini kan bisanya kayak curhat-curhat gitu karena bapaknya curhat, jadi jadi Sayyidah Khadijah. Anu sebujurnya aku nih ada rasa apa kayaknya lawan Muhammad tuh nah. Nafisah ini mendengar kayak itu kajut aja, karena kan Sayyidah Khadijah ini umurnya sudah 40 tahun, orang menang berkepala 4 gitu nah. Tapi bentukan Sayyidah Khadijah ini kada kayak orang umur 40 tahun juga bang. Jadi Nafisah tadi kan kajut, habis itu kayak apa mun kam kawin aja bahasanya tuh. Lalu Sayyidah Khadijah ini mengutus Nafisah kisah mendatangi Rasulullah, menakuni Rasulullah. Datanglah Nafisah ini melawan betakun Rasulullah, ajar Nafisah menakuni Rasulullah. Hey Muhammad, kenapa garang nama halangi kam jadi kam ini kada kawin lagi? Jawab Nabi, ay, aku kada bisin apa-apa aja Nabi kayak pahanda kawin. Habis itu ya Nafisah, amunnya sudah disediakan pang berataan tuh. Sudah disediakan berataan tuh. Bahkan nang menyediakan nih dari pihak mempelai wanita bahasanya tuh. Artinya Rasulullah ini awak aja lagi bahasanya. Awak aja lagi bahasanya inggih. Iya. Bingung ai Nabi nih. Siapa gerang bebinian nah akun menyediakan tuh berataan tuh. Lalu Nabi bisa menjawab Sayyidah Khadijah, Khadijah binti Khuwailid nang akun mayo. Nabi bertanya lagi lah, bagaimana kayak apa gerang hal itu bisa terjadi? Kayak apa gerang? Kayak apa kena mun itu terjadi kena bahasanya tuh. Aja Nabi bisa, ayo gampang aja kena aku nama urusnya aja Nabi bisa. Iya. Yeah. Sekat cerita. Yeah. Maka Nabi Siti situ menyatakan persetujuannya lah bahasanya. Setuju Nabi kalaunya Sidin kawin lawan Sayyidah Khadijah. Bahasanya tidak ada penolakan lah. Kada ada penolakan. Kada berserang lama. Khadijah lawan Nabi ini menentukan pertemuan antara paman-paman Nabi dan keluarga Khadijah. Gesan menentukan hari pernikahan Sayyidah Khadijah lawan Nabi. Setelah keluarga kedua keluarga tadi bertemu, pernikahan dilangsungkan. Yang menjadi wali mempelai perempuan tadi ialah paman Sayyidah Khadijah juga, Umar bin Asad. Karena Khuwailid ayahnya sudah meninggal sebelum perang Khandaq terjadi. Nah, itu aja gin kisahnya sampai situ. Iya, nih perjalanan masa remaja Rasulullah guru lah. Artinya Sidin di masa remaja yang harusnya mungkin ya menikmati masa-masanya lah ya. Di umur 12 tahun sudah mempunyai sebuah pola pikir yang artinya ulun kada hendak jadi beban. Ulun kada hendak mengalihi pian pamannya nah. Artinya ulun membantu dengan cara untuk berdagang pada saat di umur 12 tahun. Ternyata momen berdagang ini di umur beliau yang menginjak 25 tahun lah. Artinya di situ menemukan sebuah perjalanan cinta. Dia yang awalnya umpat begawi lawan Khadijah, akhirnya ternyata ada sebuah rasa. Ya, akhirnya itu menjadi sebuah ya akhirnya pertemuan yang awalnya niatnya cuma umpat begawi. Halinya sampailah. Kayak di sinetron-sinetron juga bosku ternyata jodohku. Iya. Oh, ya. Nah, ini sinetron. Mungkin itu sinetron bener loh. Tapi kalau ini kayaknya lebih dari sinetron dong. Maksudnya itu alurnya itu luar biasa gitu loh. Karena ya Rasulullah enggak bisa apa-apa aja. Kayak apa tuh guru? Sedikit menambahkan. Di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah selama Rasulullah SAW berkawin kurang lebih 24 tahun yang mungkin ini terkhusus kepada para perempuan, para istri yang seharusnya
tauladan utama, contoh tauladan utama itu adalah Sayyidah Khadijah, kalau bukan yang lain. Kurang lebih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjalani rumah tangga dengan Nabi 24 tahun tak pernah sedikit pun Sayyidah Khadijah menyakiti hati Rasulullah. Ini yang mungkin tidak dimiliki perempuan lain. 24 tahun rumah tangga berkumpul hari-hari, kada pernah Rasul sakit hati karena kelakuan istri beliau. 24 tahun menjalani rumah tangga, kada pernah Rasul sakit hati, tersinggung apa yang dilakukan Khadijah. Kenapa? Karena beliau tahu sebelum Rasulullah minta sudah disiapkan apapun itu. Ketika terjadi Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, baginda Rasul bersama para sahabat yang jumlahnya sudah puluhan ribu, ratusan ribu, mendatangi kota Mekah untuk mengambil alih yang asalnya kota Mekah dikuasai oleh orang Yahudi, hendak diambil alih tanpa peperangan. Kenapa? Karena ketika itu orang Islam jumlahnya banyak, orang Yahudi, orang kafir dikit, lalu mereka menyerah. Secara jumlah nih dulu ya, jumlah. Mereka merasa tidak mampu melawan dan mereka menyerah tanpa peperangan. Artinya kada ada korban apapun. Kada ada korban, kada ada. Para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain, mereka sudah 8 tahun meninggalkan rumah yang mereka huni ketika di kota Mekah. Pada-padanya melihati rumah masing-masing. Oh, berarti sebelumnya tinggal di situ? 8 kan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat, itu kan asalnya di Mekah. Yeah. Lalu hijrah ke Madinah. Okay. Artinya meninggalkan situ. Mbak Bebulik pulang, Mbak Asan melihati pulang. Okay. Selama 8 tahun berdiam di kota Madinah, lalu hendak mengambil alih tanah kelahiran. Iya. Dan itu tidak terjadi peperangan karena mereka menyerah. Lalu para sahabat yang lain pada-padanya melihati kayak apa tempat tinggal mereka dahulu, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi? Beliau langsung mendatangi Ma'la. Ma'la itu tempat pekuburan yang ada di kota Mekah. Mudahan kita berataan tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita sudah pernah atau bisa melaksanakan haji dan umrah di tanah haramnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi ke Ma'la, terkhusus ke makam Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan mereka dan baginda Rasul tidak ada hendak dikawani oleh siapapun. Sorangan aja hendak. Bapak di situ, bahkan sampai baginda Rasul di makam Sayyidah Khadijah tersebut bermalam di situ. Dan tidak ingin ada hendak dikawani siapapun. Rasul SAW berkata, sabda, sadaqti ya Khadijah, sadaqti ya Khadijah, sadaqti ya Khadijah. Sungguh, bujur benar perkataan engkau, wahai Khadijah. Bujur benar perkataan engkau dulu, wahai Khadijah. Bujur benar perkataan engkau dulu, wahai Khadijah. Apa yang dibenarkan oleh baginda Rasul SAW dahulu, awal-awal penyebaran Islam di kota Mekah, cacian, hinaan, bahkan teror pembunuhan yang dirasakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang menyemangati, siapa orang yang mendukung, siapa orang yang memberikan kabar gembira terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Ujar Sayyidah Khadijah, wahai suamiku, pian jangan takutan bahasa kitanya tuh. Nanti agama yang engkau bawa akan menyebar ke seluruh dunia, bukan hanya tanah Mekah dan Madinah.
bahkan seluruh dunia. Percaya wahai suamiku, wahai Rasulullah. Akhirnya perkataan itulah yang dibenarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabat Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Pengorbanan Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha, kekayaan yang ada di kota Mekah 2/3 kekayaan kota Mekah itu adalah milik Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Semuanya habis dikorbankan, diserahkan dengan hati yang senang untuk dakwahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, kain yang menutupi jasad beliau ketika wafat tersebut diriwayatkan kepada diceritakan mempunyai pakaian yang bertambal Sayyidah Khadijah. Padahal dahulu benar sugih luar biasa. Itulah pengorbanan Sayyidah Khadijah Al-Kubra terhadap baginda. Tak pantas, cocok dan luar biasa baginda Rasulullah mencintai, bahkan sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha pun begitu beliau baginda Rasulullah tetap tak pernah melupakan kebaikan, kesalehan, kebaktian terhadap beliau. Sering apabila masak Sayyidah apabila saya Siti Aisyah masak, tolong ya Nabi banyakilah kuahnya, aku hendak memberi keluarga Sayyidah Khadijah. Nah, seringnya perkataan itu membuat Siti Aisyah cemburu bahkan. Kenapa? Orangnya sudah kedada, kuya-kuya, cuma dikuya-kuya terus. Ya. Itu tentunya orang tersebut, orang sudah tiada tersebut mempunyai kebaikan, pengabdian, kesalehan yang luar biasa terhadap beliau. Itu secara fakta, secara akal kita pasti seperti itu. Itulah Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Mungkin sekian yang dapat tambahkan. Terima kasih. Kalau berbicara masalah cinta lah bahasanya, Guru. Yeah. Artinya kekaguman seorang Khadijah kepada Rasulullah itu apa aja kan? Jadi mula sidin itu artinya suka atau mungkin ada rasa. Yeah. Kira-kira apa? Ada. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu digelar dengan Al-Amin. Al-Aminnya Nabi itu bukan hanya sesama kawan, orang yang dapat dipercaya. Kejujuran, kebaikan Nabi itu bukan hanya sama kawan. Kita wajar ada kawan yang mentraktir kita, yang berbuat baik lawan kita. Kita balas baik itu wajar. Tapi baginda Nabi melebihi itu. Orang yang memusuhi, orang yang menyambati, orang yang bahkan membunuh sidin, sidin pun tetap berbuat baik. Itu akhlak baginda Rasul yang Sayyidah Khadijah Kubra radhiyallahu anha tahu di antaranya itu. Ujar Nabi, laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha kama qala Nabi. Sungguh aku diberi rasa cinta terhadap Sayyidah Khadijah. Ini tawasul kita. Dan aku mencintai orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Yuhsyarul mar'u jannabi mu'aman ahab. Nanti di hari kiamat kita akan dikumpulkan beserta orang yang kita cintai. Mudah-mudahan dengan menumbuhkan cinta cerita tentang Sayyidah Khadijah dengan cerita tentang baginda Nabi, tumbuh subur di hati kita cinta terhadap beliau. Harapan kita berkumpul dengan beliau di surganya. Amin. Amin. Iya. Yeah. Luar biasa, Guru lah, kalau misalkan nih. Iya. Yeah. Artinya kada cukup waktunya ya, Allah. Yeah. Banyak yang akan dikisahkan lagi gitu enggak? Cuma karena waktu yang membatasi, ya apa daya ya Allah, Guru. Yeah. Tapi setidaknya walaupun sedikit yang bisa dipaparkan di sini, semoga itu menjadi awal rasa cinta yang kita tumbuhkan gitu ya, Guru. Ya, mungkin jadi pemirsa podcast Berguru, kita akan kembali dengan pembahasan-pembahasan lainnya masih di keistimewaan yang pastinya ada di bulan Rabiul Awal, masih membahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya tetap di Baguru Batakun Guru.